semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sehat-sehat saja yang berada di rumah dan semua terlindung terhindar dari COVID-19. Oke, hari ini saya berada di tengah eks tambang, yang mana dulu di sini adalah dulu hutan belantara. Sekarang sudah tidak jadi hutan belantara, tetapi ada namanya rebulisasi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa sih rebulisasi atau penghijauan, kenapa ada penanaman pohon. Biar semua akan tahu hutan itu betapa pentingnya untuk kita. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Hutan juga akan memberikan oksigen untuk kesegaran pada kita. Dia juga yang akan menyerap semua racun yang ada. Nah, itulah kepentingan hutan. Hutan bagi kita adalah salah satunya adalah bagian dalam hidup kita yang tidak bisa terpisahkan. Oke, ini saya perkenalkan, inilah dulu ditanam sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, ini pohonnya 3 tahun yang lalu. 3 tahun, coba pikirkan, 3 tahun cuma segini doang tingginya. Segini besar tingginya. Nah, lihat. 3 tahun cuma seperti ini. Ini seperti ini. Ini 3 tahun. Kalau kita, nah ini 3 tahun, Pak. 3 tahun menanam. Seperti yang di sini. Ini kayunya bermacam-macam, akasia. Nah, ini mirip-mirip pohonnya sih, pohonnya agak enggak keras tangannya. Ini udah mati-mati seperti ini. Pohonnya enggak keras. Dulu di sini hutan belantara. Dulu di sini hutan belantara ya. Hutan di sini dulu ada kayu ulin, ada bengkirai. Nah, macam-macam pohon di sini ada. Di sini dulu ada juga durian hutan, ada buah-buah hutan. Pohonnya banyak lah dulu di sini. Nah, setelah ditambang semuanya tidak ada. Hutan yang dulu di sini ada buah-buahannya, ada duriannya, ada lainnya, ada cempedaknya. Cempedak yang tumbuh memang sendirinya di sini dari dulu, tidak ada yang tanam, tapi dalam hutan sendiri tidak ada. Hanya tinggal sejarah bahwa di sini dulu ada tinggal hutan. Dan sekarang ditanam seperti ini, menunggu ini 3 tahun pohonnya. Ini 3 tahun. Dengan 3 tahun, sekarang umur saya 30 tahun. 3 tahun seperti 6 tahun, umur 50 tahun ini belum tentu saya sudah tua, anak cucu saya akan menikmati. Ada juga waktu ditanam tidak hidup, misalnya seperti di sini. Ini kosong. Seharusnya di sini ditambal. Ini ditambal. Ini hidup, ini hidup. Nah, ini penambalan, ini namanya tambal. Waktu dia mati ditambal. Makanya sering ada program yang namanya penanaman. Dulu zaman Pak SBY ada namanya program penanaman 1000 pohon. Salah satunya dulu saya ikut di program itu dulu ya di sini. Jadi yang dulu di sini hutannya luas, bes penuh, ada kayu ulin, ada buah-buahan, ada macam-macam pohon di sini, ada juga tumbuhan kayak pasak bumi di sini dulu. Semuanya sudah tidak ada. Karena sudah eks tambang di sini. Kalau teman-teman mau tahu namanya eks tambang itu, kita akan lihat kolamnya ke sana. Mari kita lihatkan. Nah, ya. Nah, lihat seperti ini. Dulu di sini adalah hutan yang sangat luas, tapi kalau kita lihat ke sana masih ada beberapa hutan. Mungkin ke sini. Nah, mungkin dari sini. Dari sini kita melihat danau. Danau di sana, di ujung sana adalah danau. Danau ini bekas eks tambang. Masih banyak lagi yang mungkin belum ditanam. Nah, jadi danau itu bukan danau alami ya, tapi danau buatan. Tapi itulah bekas tambang batu bara. Memang di Kalimantan Timur ini sangat kaya dengan batu bara,
hutan kayunya, emasnya, nah itu semua di sini memang kayak minyaknya, migasnya. Tapi kenyataannya kita adalah bahwa hutan kita juga banyak hilang. Tapi itu ditanamlah kembali. Nah, seperti ini. Tapi tambang tidak meninggalkan juga seperti ya habis ditambang, diambil keruk batu bara, tidak juga ditinggalkan, tetapi mereka melakukan penanaman. Seperti pohon ini. Ini berduri pohonnya. Nah, seperti ini dilakukan penanaman ulang. Rehabilitasi namanya, atau penghijauan. Nah, seperti ini. Coba kalau kita lihat ke sebelah kiri saya. Nah, ini ada penanaman. Ada juga pepohonan yang memang pohonnya juga pohonnya di sini, pohon-pohon yang seperti dulu yang kita suruh tanam ya, tanaman pohon misalnya. Kalau di sini tidak ada jati ya, bukan tanaman jati. Nah, ini salah satunya pohon yang ditanam. Teman-teman tahu enggak ini pohon apa? Pasti pada tidak tahu. Ini pohon bangkirai. Ada ditanam bangkirai. Tapi saya tidak melihat ulin. Nah, kalau ingin melihat bekas batang ulinnya dulu, waktu ditambang itu memang di sini kata orang, mungkin saya berbohong dulu, di sini adalah ulin apa. Oke, ini ada tunggul ulinnya, bekas ulin. Kayu ulin. Ini pohon bengkirai juga. Bengkirai juga penanaman. Nah, nanti kita akan lihat itu bekas tambang. Nah, ini adalah bekas kayu ulin yang dulu sebelum ditambang, ulin ini berada di sini. Setelah ditambang, dipotong pohonnya, dan mungkin sudah ini masih ada akarnya. Ini akar kayu ulin. Salah satu pohonnya juga masih ada di ujung sana. Sana adalah ulin juga. Kalau ingin melihat danau tadi lebih luas lagi, lebih dekat lagi, kita lihat itu. Nah, sana adalah ulin. Tuh ulin, sana bekas tambangnya. Nah, itu bekas tambang. Nah, di situ lagi kita ke sana. Nah, itulah teman-teman semua tambang batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, tetapi setelah mereka menambang, seharusnya di sana itu ditimbun. Mungkin sudah terlalu dalam, tidak ditimbun, maka tapi itu bisa digunakan. Kolam itu pasti orang, kenapa tidak ditimbun? Kenapa tidak ditutup kembali? Nah, pasti banyak pertanyaan seperti itu. Saya akan beri jawabannya. Kolam itu berguna untuk air minum. Nah, itu untuk air minum, untuk keperluan masyarakat yang di sekitar sini sekarang, yang di kampung-kampung ujung sana. Karena dari sini jauh betul dari sungai. Jadi mengambil airnya dari sini. Nah, dan juga di situ dijadikan ternak tambak ikan. Seperti ikan nila, ikan mujair, ikan mas, ikan lele, ikan patin. Nah, itu diternak di sana. Jadi semuanya ada positifnya semua. Jadi kita jangan memandang bahwa tambang itu selalu mengatakan ada dampak, bahwa dampaknya adalah habis hutan kita ini. Tapi kita pasti ada nilai positifnya juga. Seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan saya. Apabila memang ada komentar, ada apa untuk saya masukkan untuk salah, silakan kirimkan pesan di channel saya ini. Maka nanti terima. Nanti akan saya jawab. Atau masukan-masukan, kritik-kritikan kepada saya lagi. Saya terima kasih atas kritikan dan masukannya teman-teman semua, atas apa yang sudah saya sampaikan di konten saya ini. Oke, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita. Semoga kita sehat semua. Salam.